Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadih fasholawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tanggal 18 dari bulan Jumadal Ula tahun 1438 Hijriah ini, dengan seizin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Dan biidnillahi ta'ala pembahasan kita masih seputar pembahasan tentang kitabun nikah, tepatnya pada babul kafa'ah wal khiyar, bab kesetaraan atau kesepadanan dalam pernikahan, dan tentang hak bolehnya memilih ya antara melanjutkan pernikahan atau membatalkannya. Sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan yang lalu oleh Al-Ustaz Abu Aufa, beberapa hadis dari bab ini, ya kalau tidak salah di pertemuan yang lalu beliau telah membahas hadis yang sampai hadis yang ke-8, dan biidnillahi ta'ala pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas ya kita akan membahas hadis yang ketujuh ya, yang pekan yang lalu sampai hadis yang ke-6, hadis Ghailan ibn Salamah, dan biidnillahi ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, dan semoga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan dan menyelesaikan bab ini dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pernikahan ya, di dalam pernikahan di sana ada yang dinamakan dengan al-kafa'ah wal khiyar. Ya, ada kesepadanan. Dan ini adalah merupakan bagian dari keindahan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui dan saya yakin telah dijelaskan oleh Al-Ustadz Abu Aufa, bahwasannya al-kafa'ah artinya kesepadanan. Kesepadanan yang paling utama sesungguhnya adalah kesepadanan dalam masalah agama. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahi non-muslim, kecuali seorang muslim boleh menikahi kitabiyah, walaupun para ulama salaf memakruhkan akan hal itu. Hukum asalnya bahwa kesepadanan, ada kesepadanan dalam masalah agama. Seorang wanita muslimah diharamkan secara mutlak untuk dinikahi oleh non-muslim, apapun agamanya, apapun keyakinan dan kepercayaannya. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Dan apabila kalian telah mengetahui wanita-wanita yang berhijrah itu dari kalangan orang-orang atau wanita yang beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka enggak boleh kalian kembalikan wanita-wanita yang beriman tersebut kepada orang-orang kafir. Lahunna hillul lahum, mereka
kaum wanita muslimah itu tidaklah halal bagi non muslim, walahum yahilluna lahun, dan tidaklah laki-laki non muslim itu halal bagi wanita-wanita muslimah. Jadi ketidakadanya kafa'ah, tidak adanya kesepadanan dalam agama, ini haram secara mutlak, kecuali berkenaan dengan wanita kitabiah sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan. Ya. Adapun kemudian kefasikan, bagaimana kalau seandainya sama-sama muslim tapi fasik, yang satu mustaqim, yang satu istiqomah, multazim, berpegang teguh kepada sunnah, tetapi calonnya ini fasik gitu. Para ulama rahimahumullah ta'ala juga mengatakan bahwasannya afdolnya tentu seseorang itu menikah dengan kualitas agama yang dimiliki oleh pasangan hidupnya itu sepadan. Tetapi selagi kefasikannya itu tidak sampai kepada derajat mengeluarkan dia dari keislaman, maka terkadang hal itu diperbolehkan jikalau ada unsur maslahat. Ya, jikalau ada unsur maslahat. Sebagai contoh misalnya, ada seorang akhwat, seorang wanita muslimah yang istiqomah. Tiba-tiba kemudian dilamar oleh seorang lelaki yang fasik. Belum kenal apa yang namanya sunnah, bahkan dia juga terkadang mungkin terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya bid'ah amali. Terkadang dia melakukan beberapa kefasikan. Terkadang laki-laki ini ketika melamar wanita muslimah diterima lamarannya demi sebuah kemaslahatan. Misalkan tatkala wanita ini juga statusnya sudah janda, atau wanita ini sudah usianya sudah mulai lanjut. Maka dalam kondisi seperti itu karena ada kemaslahatan, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, boleh. Walaupun tidak adanya kesepadanan tadi dalam masalah keistiqomahan. Yang jelas para ulama memandang bahwa pernikahan seorang yang masih dalam ruang lingkup keislaman, walaupun salah satu di antaranya fasik, itu tetap pernikahannya sah, kecuali kefasikannya jikalau berkenaan dengan perzinahan. Kalau dikenal laki-lakinya atau perempuannya itu pelaku zina atau dia gemar berzina, maka saat itu haram. Walaupun kita ketahui bahwa perzinahan tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, karena sebagaimana yang telah kita bahas di dalam dua pertemuan yang lalu, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Seorang lelaki pezina tidak boleh menikahi kecuali perempuan pezina atau wanita musyrikah. Dan perempuan pezina tidak dihalalkan, tidak boleh dinikahi oleh lelaki kecuali oleh pezina. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kefasikannya itu karena perzinahan, dia tidak pernah dikenal bertaubat dari perzinahannya tersebut, maka tidak boleh menikahi muslimah atau dinikahkan dengan seorang wanita muslimah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali kita katakan tadi adalah wanita kitabiah. Jikalau seorang muslim hendak menikahi seorang wanita dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, maka menurut pendapat yang rajih tetap hukumnya diperbolehkan dan pernikahannya sah dengan nas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah aku halalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik, dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka.
wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita yang beriman, wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab juga dihalalkan bagi kalian. Ya, jadi boleh, akan tetapi sebagian ulama salaf mereka memakruhkan akan hal itu. Jikalau kita masih mungkin untuk menikahi wanita muslimah. Di sana akhwat masih banyak yang belum menikah, antum malah mencari wanita kitabiah gitu. Ini dimakruhkan walaupun hukumnya boleh. Para ulama rahimahumullah memberikan illah kenapa mereka mengatakan hukumnya makruh. Alasan yang pertama adalah terkadang ketika seseorang menikah dengan wanita ahlul kitab, ini dapat membahayakan agama suaminya. Terutama tatkala dia sangat mencintai istrinya. Apalagi dari tipikal lelaki yang takut sama istri. Ya. Maka bisa jadi setelah dia menikah, bukannya dia yang mempengaruhi istrinya, malah dia terpengaruh oleh istrinya. Dan ini juga banyak terjadi. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah tentang kisah seorang muadzin. Seorang muadzin yang mengumandangkan azan di sebuah menara, menara masjid. Ya, karena zaman dahulu tidak ada mikrofon. Kalau mereka mau mengumandangkan azan mesti naik ke atas menara. Kebetulan di tetangga masjid itu ada orang Nasrani. Rumahnya ada di samping masjid itu. Setiap muadzin ini naik ke atas menara, seringkali dia melihat, karena dia tidak ghaddul basar, tidak menundukkan pandangannya, dia melihat seorang anak gadis Nasrani dari penghuni rumah tersebut. Sangat cantik. Akhirnya kemudian suatu ketika dia tidak jadi mengumandangkan azan. Setelah naik ke atas menara, dia turun menemui perempuan tersebut. Kata, "Ana uriduki." Ya, "I need you." Saya cinta sama kamu. Akhirnya kemudian wanita tersebut mengatakan, "Keluarga saya tidak mungkin menikahkan saya dengan kamu karena saya Nasrani, Anda Muslim." Ya. "Mereka tidak akan menerima kamu sebagai bagian dari anggota keluarga kami kecuali jikalau engkau masuk ke dalam agama Nasrani." Akhirnya dirayu, dibujuk, wanita tersebut tetap mengatakan, "Saya tidak mau kecuali jikalau kamu masuk ke dalam agama Nasrani." Apa yang terjadi? Laki-laki tersebut kemudian mengatakan, "Ya, kalau begitu biar me. Ya, saya masuk Kristen." Masuklah dia ke dalam agama Nasrani. Setelah dia masuk ke dalam agama Nasrani, tiba-tiba wanita ini mengatakan, "Innaka bi'tadinaka bisyai'in rakhis." Sesungguhnya engkau telah menjual agamamu dengan harga yang sangat murah. Lalu kemudian engkau berusaha untuk mendapatkanku dengan cara itu. "La hajata li fik." Ya, saya tidak membutuhkan kamu. Ditolak. Setelah itu kemudian orang ini mati. Dia tidak mendapatkan wanita itu, dan kemudian dia telah kehilangan agamanya. Oleh sebab itu, cinta buta ini terkadang dapat merubah agama seseorang. Ini alasan pertama mengapa para ulama rahimahumullah mereka memakruhkan seorang muslim untuk menikah dengan kitabiah. Sebab yang kedua, kata para ulama, sangat jelas bahwa apabila kita permudah para pemuda muslim untuk menikah dengan wanita-wanita kitabiah, ini akan mengakibatkan banyaknya wanita muslimah
yang membujang, ya, menjadi perawan tua akibat para pemuda muslim lebih memilih menikah dengan wanita kitabiah. Dan tentu hal ini tidak memberikan kemaslahatan kepada mereka. Oleh sebab itulah para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa hukum menikah dengan wanita kitabiah hukumnya makruh, walaupun tentu hukumnya diperbolehkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan lanjutkan ke hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-7. Tafadhal. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. حديث berikutnya. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمر بن شعيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala beliau menuturkan raddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu zainaba ala abil as ibn rabi' ba'da 6 sinin binikahil awal walam yuhdis nikahan. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As ibn Rabi' setelah 6 tahun dengan pernikahan yang pertama dan tidak memperbaharui nikahnya. Rawahu Ahmad wal Arba'ah illa Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang 4 kecuali Imam Nasa'i. Wasahahu Ahmad wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad dan Al Hakim. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhum, dan dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhai mereka, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainaba ala Abil As binikahin jadid. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As dengan pernikahan, dengan status pernikahan baru. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis Ibnu Abbas ajwadu isnadan, hadis Abdullah ibn Abbas dari segi sanadnya lebih baik. Wal amal ala hadisi Amr ibn Shu'aib, sedangkan yang diamalkan sesuai dengan periwayatan hadis Amr ibn Shu'aib. Kedua hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana hukum dua orang suami istri yang salah satu di antara mereka masuk Islam lebih dahulu dari pasangannya. Namun yang perlu kita cermati, di dalam kedua hadis ini seakan ada kontradiksi. Di dalam hadis Abdullah ibn Abbas disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengembalikan putrinya yaitu Zainab kepada suaminya setelah 6 tahun. Jadi Zainab masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Suaminya masih tetap kafir. Baru 6 tahun kemudian Abul As, ya, beliau masuk Islam. Ya, jadi 6 tahun setelah masuk Islam istrinya, suaminya baru masuk Islam. Di dalam hadis Abdullah ibn Abbas, Abul As ini atau Zainab dikembalikan oleh Nabi kepada Abul As dengan tanpa ada prosesi pernikahan yang baru. Sementara di dalam hadis Amr ibn Shu'aib,
Disebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan putrinya kepada Abul As ibn Robi dengan pernikahan yang baru. Ya, tergambar sekarang ada kontradiksi dalam hadis ini. Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah beliau mengatakan bahwasannya hadis Abdullah ibn Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Zainab kepada suaminya dengan tanpa pernikahan baru ini dari segi sanadnya lebih kuat. Tetapi yang diamalkan adalah hadis Amr ibn Shu'aib. Ini pendapat dari Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya. Gambaran permasalahan ini, kedua hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang hukum bagaimana jikalau ada dua orang suami istri kedua-duanya semulanya kafir. Ya. Dan kafir ini adalah istilah merupakan mustalah syar'i, sebuah istilah yang dikenal di dalam agama kita. Artinya non muslim. Saat ini kata-kata kafir ini betul-betul dirasakan seakan-akan hina gitu. Ya, sampai yang kafir pun tidak mau dibilang kafir sekarang. Saking hinanya kafir itu. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang istri masuk Islam sedangkan suaminya belum masuk Islam, maka saat itu ditunggu sampai masa iddah. Ditunggu sampai masa iddah. Apabila dalam kurun waktu masa iddah suaminya masuk Islam, ya 3 kali haid, maka berarti mereka kembali menjadi suami istri dengan tanpa perlu adanya akad baru. Sudah secara otomatis tuh. Tanpa adanya perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Yang kedua adalah manakala sang istri masuk Islam, lalu kemudian setelah masa iddah habis, suaminya baru masuk Islam kemudian. Seperti kasus Zainab bersama dengan Abul As. Maka dalam kondisi saat itu, seperti itu, para ulama rahimahumullahu ta'ala memiliki 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, dan ini yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Maka berarti begitu masa iddahnya habis, maka yang terjadi fashun nikah, nikah secara otomatis putus. Kapan suaminya akan balik lagi membutuhkan akad baru, harus menikah kembali sesuai dengan hadis Amr ibn Shu'aib. Para ulama mengambil pendapat ini demi sebuah kehati-hatian. Karena kata mereka, apabila ada dalil yang menetapkan dan ada dalil yang menafikan, maka yang menetapkan harus lebih didahulukan daripada yang menafikan. Mengapa demikian? Li'anna fi ziyadatul ilm. Karena di sana ada tambahan ilmu pengetahuan bagi mereka yang menetapkannya. Dalam hadis Abdullah ibn Abbas ada penafian atau penetapan? Penghapusan atau penetapan? Penghapusan. Di sana tidak disebutkan adanya akad nikah. Tetapi di dalam hadis Amr ibn Shu'aib ada penetapan. Ditetapkannya ada nikah, berarti di sini ada pengetahuan lebih dibandingkan riwayat yang pertama. Sehingga jumhur ulama rahimahumullah mengatakan, apabila setelah ditunggu sampai masa iddah berakhir, suami tidak juga masuk Islam,
maka saat itu berarti secara otomatis pernikahan mereka lepas. Ikatan perkawinan terlepas. Apabila suami kemudian masuk Islam kemudian hari, setelah berakhirnya masa iddah, maka suami tersebut harus kembali melakukan akad nikah. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian ulama, dan ini dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan dirojihkan pula oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Ini pula yang dirojihkan oleh Syekh kita, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Saat itu wanita mengambil hak khiyar, hak memilih. Apakah dia tetap akan mengakui pernikahannya dan menerima suaminya untuk kembali lagi kapanpun dia masuk Islam, atau dia melepaskan pernikahannya? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abdullah ibn Abbas. Itulah yang ditempuh oleh Zainab radhiyallahu taala anha, sehingga beliau menikah kembali dengan Abul As ibnu Rabi dengan tanpa pernikahan baru, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas. Lalu bagaimana dengan riwayat Amr ibn Shu'aib? Para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Oleh sebab itu Imam Tirmidzi sendiri beliau mengatakan hadis Abdullah ibn Abbas lebih kuat derajatnya, namun ini yang diamalkan. Lalu mengapa tidak merojihkan pendapat jumhur Ibn Taimiyah? Ibn Taimiyah mengatakan kaidah para ulama yang menyebutkan apabila ada dua riwayat, yang satu menetapkan dan yang satu menghapuskan, maka yang harus dikedepankan adalah riwayat yang menetapkan, karena di sana ada tambahan ilmu. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu jikalau terjadi kesepadanan derajat dalil. Sementara hadis Abdullah ibn Abbas dengan hadis Amr ibn Shu'aib derajatnya tidak sama. Yang ini diakui, disepakati oleh para ulama kesahihannya, sedangkan ini diperselisihkan. Sehingga tidak, karena tidak adanya kesepadanan, maka yang dirojihkan tetap adalah hadis Ibnu Abbas. Sehingga apabila wanita tersebut lebih mengedepankan khiyar dengan memilih tetap sebagai suaminya, apabila dia mau menunggu dan kembali, maka itu hak wanita tersebut sebagaimana yang telah diterapkan oleh Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Abbas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya yaitu Zainab kepada suaminya Abul As ibn Rabi setelah 6 tahun dari keislaman putrinya tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ringkasan masalah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala dalam masalah ini. Baik, hadis berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala aslamat imra'atun fatazawwajat faja'a zawjuha faqala ya Rasulullah inni kuntu aslamtu wa animat islami فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما dari Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qala beliau menuturkan aslamat imra'atun fatazawwajat. Ada seorang wanita masuk Islam di zaman Rasulullah. Lalu wanita mu'allaf ini menikah. Ya. Faja'a zaujuha. Lalu datang suaminya. Suaminya yang pertama, jadi wanita ini janda. Dia sudah menikah sebenarnya. Tiba-tiba
dia masuk Islam dan kemudian menikah lagi. Menikah lagi karena dia berpikiran bahwa ya, karena dia kafir, suaminya yang pertama itu muslim, mungkin tidak sah gitu. Padahal suaminya ini masih menunggu sesungguhnya. Ya, karena suaminya yang pertama masih senang sama wanita ini. Hanyasannya suaminya yang pertama ini menunggu keislamannya. Menunggu keislamannya karena dia musyrikah. Tapi begitu dia masuk Islam, justru dia menikah lagi dengan orang lain. Gitu. Faja'a zaujuha, maka suaminya yang pertama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Lalu kemudian suaminya yang pertama mengatakan, wahai Rasulullah, inni kuntu aslamtu. Wahai Rasulullah, saya dahulu sudah masuk Islam. Wa alimat bi islami, dan istri saya ini pun mengetahui keislaman saya. Lalu mengapa dia bisa nikah lagi sama orang lain gitu? Fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zaujihal akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik kembali wanita tersebut dari suaminya yang kedua. Waraddaha ila zaujihal awwal, dan mengembalikannya kepada istrinya, kepada suaminya yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta Ibnu Majah, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Hadis yang mulia ini memiliki hubungan dengan dua hadis sebelumnya, yaitu apabila seorang wanita masuk Islam lalu kemudian keislamannya diikuti oleh suaminya, dan kemudian dia mengetahuinya, mengetahui keislamannya, akan tetapi dia menikah dengan laki-laki lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya kepada suaminya yang pertama. Mengapa? Ya, karena apabila karena wanita tersebut tentu ada di atas pernikahan suaminya yang pertama, dan dia telah mengetahui keislamannya. Dia telah mengetahui keislamannya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikannya. Karena wanita ini dia menduga pernikahannya yang pertama ketika dibiarkan oleh suaminya yang pertama, dia pikir berarti mungkin seorang muslim tidak boleh menikah. Karena dia kan belum belajar fikih nih. Wanita ini kan baru masuk Islam. Sehingga dia menduga ketika dia dibiarkan oleh suaminya, dia pikir berarti ini pernikahannya sudah beres. Dia tidak kenal lagi namanya masa iddah, ya, apalagi hukum yang berkenaan dengan masalah ini. Sehingga dia menikah dengan laki-laki lain. Padahal suaminya yang pertama itu membiarkan wanita tersebut karena dia menunggu keislamannya dan karena masih dalam masa iddahnya. Maka oleh sebab itu kemudian Nabi SAW mengembalikannya kepada yang pertama. Ini menunjukkan bahwa apabila ada seseorang yang melakukan pernikahan yang dinamakan oleh para ulama dengan nikah syubhat. Nikah syubhat itu adalah pernikahan karena sebuah dugaan. Jadi dugaannya nikah itu sah padahal ternyata salah gitu. Misalnya ada seseorang yang menikah dengan saudara sepersusuannya. Karena dia jahil, dia tidak tahu. Tinggal di kampung, tidak ada ustadz yang mengajarkan ilmu agama di sana. Dia menikah dengan saudara sepersusuan. Nanti kemudian setelah bertahun-tahun dia menikah, tiba-tiba dia tahu hukumnya, ternyata saudara sepersusuan itu tidak boleh dinikahi. Berarti nikah yang terjadi di sini adalah nikah apa? Nikah syubhat. Orang yang terjerumus ke dalam nikah syubhat seperti itu, maka tidak dihukumi zina. Oleh sebab itu Nabi SAW, beliau tidak merajam wanita ini. Dan tidak merajam juga suaminya yang kedua. Kenapa? Karena nikahnya nikah syubhat. Mereka menduga pernikahannya itu sah. Jadi tidak dikenakan sanksi. Inilah yang dinamakan dengan nikah syubhat.
Kemudian berikutnya, lalu bagaimana kalau seandainya dari pernikahan syubhat itu terlahir seorang anak? Seperti kasusnya wanita tadi. Anak tersebut dinikahkan, anak tersebut dinisbatkan kepada suaminya yang pertama atau yang kedua? Kepada yang kedua. Dan dari segi nasabnya sah. Dari segi nasabnya sah untuk dinisbatkan kepada suaminya yang kedua yang menikah dengannya dengan nikah syubhat. Dan tidak dikategorikan sebagai waladuz zina. Tidak dikatakan sebagai anak hasil perzinahan. Karena nikahnya nikah syubhat, para ulama mengatakan bahwasannya nikah syubhat hukumnya adalah sama dengan nikah sahih. Namun kapan kita mengetahui kebatilannya, maka kemudian harus dilepas. Ya. Taib, hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an Zaid ibn Ka'b ibn Ujrah an abihi radiyallahu anhu qala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyata min bani Ghifar falamma dakhalat alayhi wa wada'at thiyabaha ra'a bikashhiha bayada faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilbisi thiyabak walhaqi bi ahlik wa amara laha bis-sadaq رواه الحاكم وفي إسناده جميل ابن زيد ابن يزيد وهو مهجور وهو جميل ابن يزيد قال دي سيني زيد جميل ابن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن زيد بن كعب كعب ابن أجره an abihi dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari bapaknya qala beliau menuturkan tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyata min bani Ghifar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahi seorang wanita yang bernama Aliyah yang berasal dari bani Ghifar. Falamma dakhalat alaih tatkala wanita itu datang kepada Nabi wa wada'at thiyabaha dan ia melepaskan pakaiannya ra'a bikashhiha bayadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di kashh itu adalah anggota tubuh yang terletak antara bawah pusar dengan rusuk, ya di sekitar perutnya lah, ya ada kulit berwarna putih. Apakah dia itu sofak atau karena yang lainnya, tapi yang jelas ada kecacatan pada warna kulit di perutnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau bersabda, albisi thiyabaki, pakailah kembali pakaianmu. Wa alhiqi bi ahliki, dan kembalilah kepada keluargamu. Wa amarolaha bisadaq, namun Rasulullah memerintahkan kepada wanita tersebut untuk membawa seluruh mahar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Jamil bin Zaid, dan di dalam beberapa cetakan adalah Jamil ibn Yazid. Tapi saya lebih cenderung kepada cetakan yang ini. Ya, ada cetakan lain Pak Haji Idrus di situ bin Zaid kan. Ya, karena yang cetakan ini banyak sakot dan banyak kesalahan. Ya, ibn Zaid yang benar. Wa huwa majhul, dia adalah seorang perawi yang misterius, tidak diketahui biografinya sehingga mengakibatkan hadis ini adalah hadis yang lemah. Wakhtulifa alaihi fi syaikhihi ikhtilafan katsira. Demikian juga di sana antara hubungan beliau dengan gurunya juga banyak diperselisihkan oleh para ulama. Walhasil hadis ini adalah hadis dhaif. Hadis ini adalah hadis dhaif. Tetapi kita perlu memandang apakah ada penyimpangan yang terjadi pada isi matan dan kandungan hadis ini. Apakah ada dalil lain
dari dalil-dalil yang sahih yang mendukung peristiwa ini ataukah tidak. Manakala kita lihat satu persatu dari redaksi atau matan hadis ini, para ulama mengatakan tidak ada penyimpangan di dalam isi kandungan hadis ini, walaupun dari segi matannya, maaf, sanadnya tadi adalah dhaif. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita dari Bani Ghifar. Bani Ghifar ya di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka tinggal di kawasan sebelah barat Jazirah Arab, di kawasan pantai yang dinamakan saat ini kurang lebih di kota Yanbu, sekitar 150 km dari Madinah ke arah timur. Ke arah barat. Aliyah ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menikah, wanita ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhulwah. Jadi di zaman dahulu wanita yang datang, kalau sekarang laki-laki yang datang. Ini tidak apa-apa kata para ulama, ini adalah uruf. Ya. Di sini disebutkan falamma dakhalat alaihi, tatkala Aliyah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'at siyabaha. Beliau melepaskan pakaiannya. Dan karena ini sudah menjadi suami istri, ya suami istri diperbolehkan, tidak ada aurat antara hubungan suami istri. Ya, tidak ada aurat. Baik suami atau istri boleh melihat seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mandi dengan istrinya. Sampai kemudian berebut gayung di atas bejana. Ya. Dan kemudian setelah Aliyah membuka pakaiannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat bayadhan. Ya, ada kecacatan warna kulitnya belang di antara pusarnya dengan rusuknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi tidak tertarik dengan wanita itu. Karena penyakit baros atau sofak ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Oleh sebab itu bagian dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam, beliau bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit sofak. Karena dia tidak bisa disembuhkan secara medis. Kalau bisa disembuhkan secara medis, maka dia tidak akan menjadi mukjizat gitu. Ya, sebagaimana Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir dengan seizin Allah. Orang yang buta konon saat ini bisa disembuhkan apabila butanya tidak dari sejak lahir. Tetapi apabila butanya dari sejak lahir, ini tidak bisa disembuhkan. Namun oleh Nabi Isa disembuhkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada kecacatan belang tubuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertarik dengan Aliyah saat itu. Saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ilhaqi bi ahlik. Pulanglah kepada keluargamu. Ini yang kita bahas dua pekan yang lalu, namanya ya cerai atau lafdhut talaq ghairu sharih. Ungkapan perceraian dengan sindiran. Ya. Maka Nabi SAW kemudian beliau mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulanglah kepada keluarga. Tentu kalimat ini bisa multitafsir. Kalau suami maksud mengucapkan hal itu untuk jatuh talak, maka jatuh talak. Tapi apabila tujuannya memang suruh pulang ke kampung berlibur karena besok mau pilkada, masuk pula bantu keluarga ikut nyoblos di sana, jatuh talak apa tidak? Tidak, karena al-umur bima qasidiha, setiap urusan itu sesuai dengan niatnya. Baik, kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan wanita tersebut.
ya. Dan ini menunjukkan bahwa apabila seorang suami menikah atau seorang pria menikahi seorang wanita dan kemudian dia dapatkan ternyata wanita itu memiliki kecacatan dari segi fisiknya, maka dia saat itu memiliki hak kurnia, hak untuk memilih, memilih antara ridho dengan keadaan tersebut, sudah saya terima apa adanya, atau dia menceraikannya saat itu. Punya hak, inilah yang dinamakan dengan hak kurnia, karena keaiban. Ada seorang menikahi seorang akhwat. Begitu kemudian malam pertama dibuka jilbabnya, telinganya cuma satu. Aduh, telinganya cuma satu. Bagaimana? Langsung saat itu hakul dia berlaku. Boleh lanjut dengan sabar atau kemudian kita lepaskan. Ilhaqi bi ahli. Karena kalau sudah tidak ada bukti, sama dengan makanan. Antum dihidangkan makanan, antum tidak selera dengan makanan itu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Maka demikian pula ketika seseorang menikah, ternyata setelah ketemu sama istrinya, tidak ada ketertarikan sama sekali. Dia punya hak untuk menceraikannya, ya, punya hak. Lalu kemudian apabila ada orang kemudian mengatakan, bukankah itu dapat menyakitkan hati seorang wanita? Kita katakan saat itu memang kekurangan itu adalah salah satu bentuk dari musibah. Dan berarti ketika diceraikan juga musibahnya bertambah lagi, ada dua. Musibah pertama karena keaiban, musibah yang kedua karena diceraikan oleh suaminya. Musibah diciptakan dan tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghapuskan dosa. Untuk meninggikan derajat. Maka disitulah tiba saatnya seorang wanita harus memandang bahwa itu adalah sebuah musibah yang harus dia hadapi dengan penuh kesabaran. Karena tidak mungkin pernikahan itu tetap dipertahankan dalam kondisi suami tidak suka sama istrinya. Apa sekarang maksud tujuan pernikahan? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan pernikahan adalah untuk memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, cinta dan kasih sayang. Ketika kemudian sebab-sebab itu tidak ada, berarti tujuan pernikahan tidak tercapai. Maka saat itu berarti yang berlaku hakul dia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang wanita dalam kondisi seperti itu, baik laki-laki atau perempuan, karena nanti kita akan bicara juga tentang keaiban laki-laki. Setelah menikah ternyata dia ini, tahu ini, ya, ini dia tidak mau bangun, sehingga kemudian istrinya kecewa di malam pertama, ditunggu kedua, ketiga, ya lakum disuruh bangun tidak bisa bangun, nanti ada masalah begini. Suami istri saat itu boleh menggugatnya, ya, nanti kita lihat, ya, yang mengantuk langsung bangun. Ketika kita bicara bangun jadi langsung bangun. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menceraikannya. Para ulama rahimahullah mengatakan Nabi Shallallahu sebagian ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceraikannya. Buktinya apa?
Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ilhaqi bi ahli. Pulanglah ke keluargamu, ini adalah salah satu redaksi cerai. Dan di dalam hukum cerai, apabila suami telah menggauli istrinya atau telah berkhulwat, telah berduaan dengan istrinya, walaupun tidak terjadi apa-apa, maka sang istri berhak untuk mengambil mahar secara utuh karena telah terjadi cerai. Sekarang yang terjadi pada Aliyah sebenarnya dia fasun nikah atau tolak. Apabila kita katakan tolak, karena memang Nabi SAW mengatakan apa? Bilhamillah. Apabila kita katakan fasun nikah, karena memang di sana ada keaiban, perutnya berang, di fasun nikah oleh Nabi SAW. Dan di dalam kasus fasun nikah, mahar ini adalah boleh diambil oleh suami. Tetapi karena Nabi SAW orang yang sangat dermawan, maka Nabi SAW tetap memberikannya kepada Aliyah radhiyallahu anha. Ibarat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama rahimahumullah, apakah keaiban itu terbatas pada kriteria tertentu ataukah tidak? Wallahu ta'ala wa yang roji, dia tidak terbatas. Ya apapun, segala bentuk keaiban, ya apakah misalnya karena pincang atau karena ada anggota tubuh yang kurang, maka semuanya, semua bentuk keaiban dan kekurangan bisa menjadi alasan untuk melakukan fasilitas. Hadis berikutnya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Sa'id ibn Musayyib ibn Musayyib anna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha balsa aw majnuna aw majnuna fahasada bima sisi iya wa huwa lahu 'ala man ghallahu minha akhrajahu Sa'id ibn Sa'id ibn Mansur wa Malik wa ibn Abi Shaybah wa Rijal Fiqat wa Rahu wa Rawa Sa'id Aydan radiyallahu anhu an Aliyin Nahwahu wa Zada wa Biha Qalaman wa Zawjuha bil Khiyari fa in masaha falahal mahru bimasahala min fardiha. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن المسيب dari سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع عمر بن الخطاب semoga Allah meridainya قال beliau telah berkata أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها, lelaki mana saja yang menikahi seorang wanita lalu ia memasukinya, wajadaha baksa, lalu ia mendapatkan wanita itu memiliki penyakit sopak, penyakit lah, au majnunah, atau mendapatkan wanita itu wanita yang gila, au majdumah, au majdumah, atau dia memiliki penyakit kusta, fala sadaku bimasisiha iya, maka wanita tersebut berhak untuk mendapatkan maharnya karena sentuhannya kepadanya. Wa huwa lahu 'ala man dharrahu minha, dan sang suami berhak untuk mendapatkan gantinya dari orang yang telah menipunya darinya. Hadis diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur dan Imam Malik serta Ibnu Abi Syaibah dan semua perawinya dapat dipercaya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, pria mana saja yang menikahi seorang wanita lalu kemudian dia telah masuk kepadanya, artinya telah melakukan hubungan suami istri, tetapi ternyata dia dapatkan wanita
kulitnya belang. Awal juna, atau ternyata wanita itu wanita gila. Aku mazduma, atau dia apa namanya berpenyakit kusta. Falah sholat, maka wanita itu berhak untuk mendapatkan maharnya penuh. Bimasisi, iya karena sentuhannya kepadanya. Karena tadi dia telah dilauli, maka kompensasinya dia tetap mendapatkan mahar utuh. Lalu bagaimana kita ini tertipu? Suami ini tempatnya sering tertipu saudara, harus bayar mahar lagi, naik mahar. Wahuwa lahu ala man dharrahu minha, maka dia bisa menuntut ganti pada orang yang telah mengelakuinya darinya. Ah, hati-hati dari makhluk. Yang ditunjukin, kalau yang menunjukin Abu Salma, Abu Salma ditunjuk, antum balikin, anak bayar panahnya 10 juta, ya. Jadi harus seandainya yang menyembunyikan identitasnya itu wanita, apa namanya istrinya, maka istrinya ditunjuk. Ya, kalau seandainya walinya, maka walinya yang dituntut. Ini adalah putusan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan pula dari riwayat Sahih juga dari Ali bin Abi Thalib semisalnya. Namun di sana disebutkan wa biha qarnun. Sedangkan pada wanita tersebut ada qarn. Qarn ini artinya kandung. Ia adalah semacam kelainan pada kelamin wanita yang apabila didapatkan pada fisik seorang wanita, maka dia tidak bisa berhubungan suami istri. Dalam istilah Indonesia yang kemudian apa itu Pak? Ya, nama alatnya koran, tanduk. Ya, maka juga dia boleh fazawjuha bil khiyar, maka suaminya berhak memilih. Fa in massaha, jikalau dia menyentuhnya, jikalau dia telah menyentuhnya, maksudnya telah berhubungan badan dengannya, falahal mahru, maka wanita tersebut berhak untuk mendapatkan mahar. Bimastahalla min farjiha, karena telah dihalalkannya kemaluannya. Ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keaiban yang berkenaan dengan keaiban fisik. Lalu bagaimana jikalau keaibannya itu adalah keaiban khuluq? Jadi kalau tadi kan khilqah karena keaiban fisik. Lalu bagaimana jikalau keaibannya itu keaiban akhlak dan budi pekerti? Ya, jadi misalnya setelah dinikahi ternyata baru diketahui ternyata ini temperamen akhwatnya, suka marah. Ya, apakah dalam kondisi seperti itu kita juga memiliki hakul khiyar ataukah tidak? Ya, para ulama mengatakan itu tidak termasuk ke dalam kategori keaiban di mana seorang suami boleh untuk ya melakukan khiyar. Oleh sebab itu sebenarnya ya sebelum melakukan pernikahan kita harus kenali betul calon pasangan, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, terutama akhlak. Ada pun berkenaan dengan keaiban fisik karena hukum asalnya dia adalah sesuatu yang tersembunyi. Sedangkan apa bisa dinilai? Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kemudian ke hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir
hadis yang tadi di tubuh-tubuh pembahasannya. Jadi kalau keaiban ada pada laki-laki. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا رضي الله عنه قال قد أمر في البنين أن يؤكل سنة ورجاله ثقات ومن طريق سعيد بن المسيب رضي الله عنه سبحانه رحمه الله dari jalan Sa'id bin Musayyab rahimahullah qala beliau menuturkan qadha bihi Umar fil innin. Umar bin Khattab telah memutuskan pada kasus impotensi ayu ajjala sana untuk diberikan tangguhan waktu selama satu tahun. Warijaluhu thiqat, dan seluruh perawinya dapat dipercaya. Al innin, innin adalah sebuah kondisi di mana seorang pria dia tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Ya. Maka apabila ada seorang pria menikahi seorang wanita, ternyata kemudian istrinya mendapatkan suaminya mengidap innin atau impotensi, maka saat itu diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sang istri untuk memiliki hakul khiyar selama satu tahun. Ditunggu. Kenapa ditunggu satu tahun? Karena menurut Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena sebagian orang ya memiliki kemampuannya per musim. Jadi musiman. Jadi kalau pas musim panas dia bisa bangun, tapi musim dingin tidak. Maka oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau memberikan waktu selama satu tahun. Hanya saja para ulama rahimahullah menyebutkan apakah tahunnya itu tahun hijriah atau tahun syamsiah, tahun qamariah atau syamsiah. Ya, karena satu tahun qamariah itu katanya tidak dilewati oleh seluruh musim. Musim itu adalah tahunnya tahun syamsiah. Maka ini adalah masalah khilafiyah. Hanya saja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pergerakan tahun atau perputaran waktu dengan tahun qamariyah, sehingga yang roji Allah taala alam diberikan tangguhan waktu selama satu tahun dari bulan-bulan hijriah. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi laki-laki yang tidak bisa berhubungan suami istri berikan tangguhan waktu selama satu tahun. Wanita saat itu boleh melakukan pasal nikah. Apabila sudah satu tahun ditunggu-tunggu, ini seperti ashabul kahfi, tidak bangun-bangun. Maka kemudian wanita saat itu boleh melakukan pasal nikah. Mengatakan begitu saya mulu. Maharnya kalau dia sudah berkhulwah, maka dia tak mendapatkan. Tapi dia boleh melakukan pasal nikah. Ya. Kemudian bagaimana kalau ininya terjadi kemudian? Ya mungkin karena kecelakaan, habis itu tidak bisa lagi. Dia tertimpa ini, ya, maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan apabila diketahui secara medis, apabila diketahui secara medis bahwa vitalitasnya atau kemampuannya untuk berhubungan suami istri itu dapat disembuhkan dan kembali, maka dia tidak boleh melakukan pasal nikah. Tetapi apabila secara medis diputuskan ini akan mengalami innin,
maka seorang wanita juga boleh untuk melakukan ya apa namanya melakukan fasul nikah atau gugat cerai ya karena tidak adanya kemampuan suami untuk berhubungan suami istri. Kemudian masalah lain, apakah kemandulan merupakan sebuah keaiban atau bukan? Nah, ini penting. Apakah kemandulan merupakan sebuah keaiban atau bukan? Para ulama rahimahullah ta'ala dalam masalah ini berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa kemandulan itu merupakan salah satu keaiban, yakni apabila ada seorang suami yang tidak bisa memberikan keturunan atau seorang istri yang tidak bisa melahirkan, maka itu merupakan sebuah keaiban. Berarti dengan demikian suami atau istri ini berhak untuk melakukan fasul nikah, bisa membatalkan pernikahan. Ya, kalau fasul nikah berarti ya apabila hal itu terjadi, wanita berarti atau sang suami dia boleh mengambil kembali maharnya kalau itu terjadi dari perempuan. Ya, karena ini adalah fasul nikah. Kalau ternyata keaibannya ada pada perempuan. Atau mengambil pendapat yang kedua, dia tetap mendapatkan mahar karena telah berkhulwah dengannya, namun kemudian yang bertanggung jawab untuk mengembalikan mahar siapa? Walinya atau orang yang bertanggung jawab bagi wanita tersebut. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasannya kemandulan itu bukan bagian dari keaiban. Akan tetapi kata mereka, jikalau salah satu di antara pasangan suami istri mensyaratkan dengan pernikahannya tersebut untuk mendapatkan keturunan, maka saat itu berarti kapan terjadi kemandulan, maka dia memiliki hak untuk fasul nikah, untuk membatalkan pernikahan. Tetapi yang dirujukkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasannya kemandulan itu adalah keaiban. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan utama dari pernikahan apa? Untuk mendapatkan keturunan. Sama halnya tadi seperti seorang wanita yang mengidap penyakit kron, tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Sama dengan seorang pria yang memiliki penyakit ini, karena salah satu dari tujuan pernikahan adalah Allah jima. Tatkala kemudian itu tidak dapat tercapai, maka salah satu kemaslahatan dari pernikahan tidak terwujud. Maka itu berarti menjadi salah satu, ya salah satu faktor penyebab untuk menghentikan pernikahan. Maka demikian pula tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak kalau kemudian hal itu tidak dapat tercapai karena kemandulan, maka itu berarti merupakan sebuah keaiban. Maka apabila kemudian hal itu dapat dibuktikan bahwa kemandulan itu berasal dari istri atau dari suami, maka saat itu mereka berhak untuk melakukan fasul nikah, wallahu ta'ala. Ya. Dan ini adalah yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa kemandulan itu adalah bagian daripada keaiban, dan saat itu berarti menjadi sebuah musibah bagi orang yang menghadapi hal itu, seyogianya dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla untuk memperoleh pahala kesabaran di balik musibah tersebut, wallahu ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kajian yang disampaikan di kesempatan hari ini.
Dan selanjutnya kita akan membuka ruang tanya jawab, dan kami persilakan satu penyanyi dari hari ini. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai aib dan ghibah, Ustaz. Ya, seorang pasang suami istri, kemudian si suami mengetahui aib dari si wanita, kemudian dia batalkan pernikahannya. Si wanita itu mendapatkan musibah. Kemudian tidak lama berselang, seorang laki-laki ingin melamar si wanita itu. Ya, apakah boleh si mantan suaminya ini menceritakan aib si istri supaya si wanita itu, maksudnya saudara-saudara itu tidak mendapatkan musibah, kan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diperbolehkan sebagai bentuk nasihat. Diperbolehkan sebagai bentuk nasihat untuk memberikan masukan. Ya, memberikan masukan kepada calon suaminya ini agar dia tidak menyesal di kemudian hari. Dan ini adalah bukan masuk ke dalam kategori ghibah, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan saudara muslim. Daripada nanti kemudian wanita itu mengalami juga perceraian kedua kalinya, dia juga akan mendapatkan musibah. Laki-lakinya juga demikian, maka itu tidak termasuk ke dalam kategori ya ghibah, tetapi masuk ke dalam kategori nasihat yang diperbolehkan jikalau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Pertama, suami istrinya ini mualaf, kemudian dia murtad kembali. Ya, hukum orang yang murtad lebih daripada kitabiah. Apabila seorang istri dia murtad, maka langsung kemudian pernikahannya terlepas secara otomatis. Ya, karena orang yang murtad keluar dari dinul Islam, Nabi SAW telah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Dan orang yang murtad, wanita yang murtad, hukumnya sama dengan musyrikah. Tidak boleh berada di atau tidak boleh dinikahi oleh seorang pria muslim. Andaikan dia masih kitabiah dari awal, maka boleh, tetapi statusnya saat ini adalah murtad. Walaupun dia masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, tetap statusnya dia adalah murtad. Dan orang yang murtad, ya, maka tidak diperbolehkan untuk menikah dengan seorang muslim. Allahu ta'ala.